Oke teman-teman, ketemu lagi di channel saya Andika Haryadi. Oke, untuk kali ini kita akan jalan-jalan di daerah Kepanjen, Kabupaten Malang, yaitu di Milkindo. Oke, untuk tahu video lengkapnya, tonton terus video ini sampai akhir. Oke, ini jadi sudah sampai di parkiran dari Milkindo. Parkirannya cukup luas. Ini pintu masuknya. Sekarang kita coba masuk. Jadi tiketnya harganya 10.000 plus 5.000, jadi 15.000 ya. Yang 5.000 dapat voucher susu. Nah, ini tempat penukaran susunya di sini. Susu segar. Dicolok apa ya, Mas? Iya. Halo guys. Nah, ini dari pintu masuk. Kita habis tukar susu. Kita lihat ada apa aja. Keluarga besar nih, rombongan nih. Oh, ini sapi nih. Melo abil. Oh. Ini sapi perai. Ke taman kelincinya. Pindah ke kelinci nih. Sapi Frisian Holsteiner. Jadi ini wisata edukasi ya, buat keluarga yang bawa anak-anak kayak gini bisa belajar tentang susu atau sapi perah. Nah, ini ada burung merpati. Apa ya, Dek? Apa? Burung merpati. Iya. Cukup luas ya areanya. Oh, ini ada trampolin juga. Nah, ini loket pusat permainannya di sini ya. Jadi ini harga tiap wahana, bayar lagi. E-bike 40, flying fox 20.000, sepeda tandem 15, memanah 10.000, kereta 5.000. Nah, ini banyak mancing, pakan ikan, pakan merpati. Nah, ini kereta. Ayo beli tiketnya di sini. Pilihan permainannya banyak. Nah, ini adik lagi naik kereta. Bayar 5.000 rupiah
per anak. Halo, dadah. Di sini ada juga kolam renangnya ya teman-teman ya. Ini tapi bayar lagi, tiketnya 15.000 untuk masuk ke dalam kolam renangnya. Jadi tiket masuknya di luar atau beda sama tiket masuk di awal tadi. Jadi masuk ke kolam renang bayar lagi. Kalau enggak ke sini ya enggak bayar ya. Kita bisa main-main di area luar dari kolam renang ini. Di dalam kolam renang ini juga ada persewaan baju renang dan juga persewaan ban ataupun pelampung buat teman-teman yang bawa anak kecil atau adik-adik yang belum bisa berenang ya. Dan ada juga kamar ganti buat teman-teman yang selesai berenang. Oh, sekarang adik naik ATV. Ini sapi. Dadah. Sekarang kita mau coba flying fox. Piro sil, Mbak Resil? 20. Dari sini langsung cukup jauh ya. Selain arena bermain yang berbayar, di sini ada juga yang gratis kayak gini. Taman bermain, ada perosotan, juga jungkit, ini gratis ya. Dan di sini ada rambu-rambu buat teman-teman yang bingung area berkuda di sebelah mana, terus kolam renang sebelah mana, itu semuanya ada rambu-rambunya. Jelas banget. Jadi meskipun tempatnya agak luas, kalian bisa ke spot-spot permainan tanpa harus takut kesasar. Oke teman-teman, itu tadi video jalan-jalan kita di Milkindo Kepanjen, Kabupaten Malang. Tempat ini cocok banget buat teman-teman yang bawa anak kecil atau punya adik-adik. Masuk ke sini selain bisa main-main dan naik wahana, ini juga wisata edukasi buat pembelajaran mengenal susu, mengenal hewan, sapi dan lain-lain ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe dan juga like. Share juga video ini ke teman-teman kalian yang punya jadwal atau schedule mau jalan-jalan ke Milkindo. Oke, ketemu lagi di video jalan-jalan saya berikutnya. Bye-bye.